Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ini di Sana yang betul Syahdu di Istana Anak Bukit bertemankan saya Ahmad Fetri Yahya. Dan saya Tengku Nasir. Untuk sama-sama kita bawakan perkembangan terkini sekadar pemakaman dan juga sekadar penghormatan terakhir mengenai baginda Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Istana Anak Bukit ini. Dan kami mendapat maklum bahawa sekarang ini sedang dikafankan, sebelum nanti akan dipersiapkan untuk solat jenazah yang insyaAllah akan diimamkan oleh Imam Besar Pakcik Negeri, dan sebelum nanti akan dibawa ke ruang balai hadapan ini, dan di situlah akan bermula pada jam 11 pagi nanti insyaAllah perkhidmatan yang terakhir daripada rakyat jelata. Rakyat jelata sehingga jam 12.30 tengah hari nanti, di mana di sini ya rakyat jelata diminta untuk mematuhi etika pemakaian yang telah pun ditetapkan oleh Istana Anak Bukit. Dan juga hari sekalian, kami juga meminta kepada rakyat jelata yang berkunjung dan juga berziarah supaya dapat mematuhi etika yang telah pun digariskan oleh pihak istana, etika ketika masuk kawasan istana dan juga etika ketika anda berada di ruang hadapan ini, dan juga etika berpakaian warna skema warna yang telah pun ditetapkan, dan juga moga-moga dapat anda tunggu sehingga ke detik yang terakhir pemakaman. Dan itu tadi, dan untuk saya akan teruskan ya Fetri, di mana selepas istiadat penghormatan terakhir rakyat jelata iaitu 12.30 tengah hari, kemudian istiadat penghormatan terakhir juga akan diteruskan bagi Raja-Raja Melayu dan juga div-div ataupun orang-orang kenamaan sekitar jam 12.30 tengah hari sehingga jam 1.30 tengah hari nanti Fetri. Dan sambil kami memberikan liputan terkini apa yang berlaku ketika ini balai pandapan, kita juga nak bersama dengan Encik Azwan bin Zaim, penolong Datuk Paduka Maharaja Rela Istana Negara, untuk berkongsi sesuatu pengalaman yang berharga beliau bersama dengan Almarhum Tengku Sultan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dapat ceritakan sikit pengalaman berkhidmat bersama dengan Tuanku Sultan. Ya, saya sempat menabur bakti dan berkhidmat selama 5 tahun sepanjang kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Almarhum menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-14. Tentulah banyak pengalaman yang manis bersama dengan baginda, dan saya fikir kalau ditanya mungkin boleh dirangkumkan bahawa Tuanku ini seorang raja yang benar-benar dekat di hati rakyat. Tuanku adalah seorang rakyat yang mudah mendekati rakyat, dan kerap kali saya masih ingat lagi, walaupun di penghujung perkhidmatan Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong, kadangkala Tuanku gering ya, berada dalam keadaan yang tidak begitu baik ya. Tetapi walau bagaimanapun, dalam keadaan begitu pun Tuanku sentiasa cuba untuk memenuhi persilaan-persilaan dan undangan-undangan ke majlis ya. Sehinggakan kadang-kadang pegawai-pegawai istana terpaksa menyembah maklum pada Tuanku, menasihati Tuanku supaya berehat. Namun Tuanku sekiranya masih mempunyai kudrat akan cuba memenuhi dan menyempurnakan persilaan-persilaan daripada mungkin jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi ataupun orang-orang persendirian ya, yang kadang-kadang mempersilakan Tuanku untuk majlis walimatul urus. Dan saya fikir kemangkatan Tuanku meninggalkan satu kesan yang besar bukan hanya kepada rakyat negeri Kedah tetapi juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya fikir seluruh rakyat Malaysia menangisi kemangkatan Tuanku kerana Tuanku merupakan seorang raja yang seringkali memberikan contoh kepada rakyat jelata. Tuanku memayungi rakyat jelata dengan begitu sempurna, menjadi kuasa pengimbang, mendengar rintihan dan keluh kesah rakyat, dan dalam masa yang sama menunjukkan contoh-contoh tauladan yang begitu baik, berbudi pekerti tinggi. Dan sepanjang 5 tahun saya berkhidmat dengan Tuanku, Tuanku memanglah seorang yang begitu rajin. Sebagai Yang di-Pertuan Agong, Tuanku hampir sewaktu sihatnya setiap hari ke pejabat ya, melaksanakan tugas sebagai Yang di-Pertuan Agong, kadang-kadang memantau sendiri diary pergerakan aktiviti dan sebagainya, dan juga Tuanku meneliti dokumen-dokumen yang disembahkan untuk tatapan Tuanku. Dan apa yang boleh saya kongsikan ya, Tuanku begitu mengambil serius terhadap tugasnya sebagai Yang di-Pertuan Agong. Pernah satu ketika
pada waktu malam ya, pembantu tuanku menghubungi saya pada waktu malam kerana tuanku ingin bertitah dengan saya. Saya ingatkan apa sebabnya, rupanya tuanku bertitah tanya kepada saya sebutan nama seorang presiden luar negara yang datang melawat Malaysia kerana tuanku ingin bertitah dan menyebut nama yang betul ketika dalam majlis santapan malam. Jadi begitu bersungguh-sungguh tuanku melaksana dan menyempurnakan tugas sebagai Tuan Agong, dan saya fikir ini merupakan satu contoh tauladan kepada rakyat jelata dalam apa jua perkara yang kita lakukan, kita perlu lakukan dengan baik dan kita perlu lakukan dengan sesempurna yang mungkin. Dan pasti Tengku juga setuju kerana kita lihat pada usia 80 tahun pun sanggup turun ke stadium, sanggup bersama rakyat, sanggup terpenuhi jemputan walaupun dalam keadaan yang kadang-kadang gering. Jadi mungkin Tengku sendiri pernah membuat liputan, mungkin dapat diceritakan pengalaman yang menarik bersama dengan Azwan. Mungkin Cik Azwan, mungkin saya sendiri mempunyai pengalaman yang tersendiri dengan tuanku, almarhum tuanku, di mana sewaktu hari-hari terakhir baginda di Istana Anak Bukit, di Istana Negara itu sendiri, saya sempat untuk bersalaman dengan almarhum baginda dan saya dapat melihat sendiri perwatakan baginda yang begitu bersemangat untuk melayan tetamunya. Dan Cik Azwan sendiri, bagaimana melihat, apa lagi kenangan-kenangan manis yang tidak dapat dilupakan sepanjang tuanku bersemayam di Istana Negara sebelum ini? Ya betul, saya fikir mungkin tuan berkesempatan untuk bertemu dan menghadap tuanku ketika minggu-minggu terakhir tuanku bersemayam di atas tahta kerajaan. Kerana itu sebenarnya merupakan salah satu permintaan terakhir baginda sebagai Tuan Agong, iaitu ingin mengadakan satu majlis jamuan bersama dengan pengamal-pengamal media. Dan saya kira itu merupakan menunjukkan bagaimana almarhum menghargai sumbangan dan juga jasa pengamal-pengamal media yang telah pun banyak membuat liputan tentang aktiviti dan perkembangan tuanku sepanjang tempoh 5 tahun sebagai Tuan Agong. Dan tentulah saya sendiri mempunyai banyak pengalaman manis. Saya fikir sewaktu saya mengetuai istiadat pertabalan almarhum sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-14, saya banyak menghabiskan masa bersama dengan tuanku secara personal, eye to eye, kerana saya memberikan mazimah maklum apakah perkara yang perlu dilalui oleh almarhum sewaktu istiadat pertabalan. Dan sebenarnya tuanku seorang yang sangat sangat alert. Apabila kadangkala saya tertinggal beberapa perkara, tuanku sendiri yang menegur saya, bukan macam tu. Ni ada tertinggal ni, sepatutnya saya buat ini sebelum ini. Jadi itu menunjukkan bahawa tuanku ingat, memorinya cukup kuat dan tuanku sentiasa tahu apa yang perlu dilaksanakan sebagai Tuan Agong. Dan tentu kita tidak boleh lupakan bahawa sejarah negara sentiasa terakam bahawa baginda almarhum merupakan seorang baginda raja yang mendapat kelebihan menjadi Yang di-Pertuan Agong untuk 2 kali sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-5 dan juga Yang di-Pertuan Agong yang ke-14. Itu satu sejarah buat negara. Dan almarhum bukan sahaja rapat dengan pegawai dan kakitangan istana, tetapi juga mungkin semua pun maklum, baginda juga sangat meminati haiwan. Itu menunjukkan bagaimana sifat kasih sayang baginda. Kerana kadangkala ketika ada waktu terluang, almarhum akan turun ke persekitaran taman di Istana Negara, di mana kita almarhum ada memelihara beberapa ekor burung dan juga kucing. Dan almarhum akan sentiasa mencari masa dalam kesibukan itu untuk bermain-main dengan burung, bermain-main dengan kucing. Dan saya boleh katakan ada beberapa binatang peliharaan almarhum yang kalau dengan orang lain semua dia tak nak. Tetapi apabila almarhum yang pegang, yang petting dia, dia suka. Jadi saya rasa ini menunjukkan bagaimana keikhlasan, kasih sayang dan rasa prihatin seorang raja yang bukan hanya berjiwa rakyat tetapi juga menyayangi makhluk lain termasuklah haiwan peliharaan. Terima kasih banyak Cik
Hazwan Effendi, penolong Dato' Paduka Mahar Jalila Istana Negara, di atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Sesungguhnya setiap insan yang bekerja dengan almarhum Baginda mempunyai pengalaman yang tersendiri bersama dengan almarhum Baginda sewaktu, tidak kira lah sewaktu di Istana Negara mahupun di Istana Anak Bukit Fetri. Baik, saya kira itu dahulu yang dapat kami berdua sampaikan dari Balai Penghadapan Istana Anak Bukit buat waktu ini. Lagi laporan lanjut akan menyusul selepas ini. Silakan.